Pemirsa, baru pertama kali dalam catatan sejarah penyelenggaraan upacara keagamaan di Bali menuai konflik yang panjang. Pelaksanaan upacara ngaben di Desa Sudaji yang diselenggarakan oleh Dadie Pasekubayan saat pandemi COVID-19 ini menuai konflik, berujung dengan ditetapkannya salah seorang panitia yang berinisial GDS sebagai tersangka atas pelanggaran himbauan yang telah ditetapkan oleh Bapak Gubernur Bali Iwayan Koster beberapa waktu lalu. Berikut adalah sejumlah fakta-fakta umum terkait dengan undang-undang ataupun peraturan ditetapkan oleh pemerintah tentang COVID-19 ini di negara Indonesia. Tidak ada yang dipolitisir sebab saya bukanlah dari kalangan politik. Tidak ada juga yang didramatisir sebab saya bukanlah pemain drama ataupun artis sinetron. Saya adalah masyarakat kalangan bawah yang membantu masyarakat untuk menyuarakan suara hatinya. Bersama saya juru tapakan Selobi Omnivora, berikut adalah sejumlah fakta terkait dengan proses rentetan kejadian tentang ngaben Sudaji. Akibat wabah pandemi COVID-19 yang telah menjalar ke negara Indonesia menyebabkan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan darurat kesehatan masyarakat beberapa waktu lalu. Dari sejumlah klausul darurat kesehatan masyarakat tentang karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, maka yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo waktu itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Berikut kutipan wacana Presiden Joko Widodo terkait dengan hal tersebut. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Lalu apa yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tersebut? Pemirsa, PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Tujuan PSBB adalah mencegah penyebaran dari COVID-19 di suatu wilayah. Adapun ruang lingkup PSBB meliputi peliburan sekolah atau tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, sosial budaya di tempat umum atau fasilitas umum, moda transportasi dan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Lalu apa dasar hukum Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar tersebut? Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi.
Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta kepres tersebut. Tidak bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah daerah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengacu kepada keputusan presiden. Lalu, apa saja kriteria bagi pemerintah daerah untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar tersebut, dan bagaimana prosedural untuk mendapatkan proses pembatasan sosial berskala besar tersebut? Adapun beberapa persyaratan yang harus ditentukan masing-masing daerah untuk pengajuan PSBB sesuai dengan yang tercantum dalam Permenkes nomor 9 tahun 2002 bab 2 pasal 2 adalah sebagai berikut. 1. Jumlah masalah dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Dan 2. Dianggap epidemiologis dengan kejadian terkait wilayah atau negara lain. Berdasarkan dua titik acuan tersebut, Menteri akan menyetujui pembatasan sosial berskala besar di suatu wilayah berdasarkan permintaan gubernur atau bupati atau wali kota. Permohonan dari gubernur disetujui pada ayat 1 untuk alokasi satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Permohonan dari bupati atau wali kota yang disetujui pada ayat 1 untuk alokasi satu kabupaten atau kota. Lalu, adakah wilayah yang mengajukan prosedural terkait dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tersebut? Tentu saja ada. Salah satunya adalah DKI Jakarta. Menteri Kesehatan menyetujui usulan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan PSBB di wilayahnya. Menteri Kesehatan Terawan menyetujui usulan pemerintah DKI untuk terapan status PSBB mengatasi masalah COVID-19 di wilayah Jakarta. Kemudian, adakah wilayah yang mengalami penolakan daripada proses pengajuan PSBB tersebut? Jawabannya tentu saja ada. Salah satu contoh yang saya ambil adalah pemerintah Gorontalo. Berbicara masalah pengajuan PSBB ini sedikit agak kecewa dan agak kesal. Kenapa? Karena kondisi daripada daerah Gorontalo, kamilah yang lebih tahu, Pak. Saya kecewa sekali, masyarakat kecewa, kami kecewa semua, karena ditolak alasannya cuma dua. Yang penting, yang pertama, terdampak yang meninggal dunia belum banyak. Ini kan kalau kita kaji, kalau yang sehat kan kurang pas. Lalu apa tanggapan dari pemerintah Provinsi Bali terkait dengan pembatasan sosial berskala besar tersebut? Berikut cuplikannya. Kecil di Bali, karena itu untuk memberlakukan PSBB di Bali ini masih jauh. Belum. Ya, menurut saya enggak. Kita jangan bicara itu dulu, ya. Dan saya belum memastikan itu masih jauh. Karena masih dianggap berskala kecil, akhirnya pemerintah Provinsi Bali hanya mengeluarkan surat edaran berupa himbauan kepada masyarakat untuk melakukan social distancing dan juga dilarang berkerumun melebihi 25 orang pada suatu tempat yang sama. Kemudian apa keterkaitan daripada wacana tersebut dengan proses ngaben di Desa Sudaji? Segala peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi dalam suasana darurat wabah pandemi COVID-19 akhirnya dipertanyakan oleh sejumlah warga Bali terkait dengan kasus diamankannya salah seorang warga Sudaji dalam proses pengabenan di wilayahnya yang dianggap melanggar hukum karena telah berkerumun melebihi himbauan daripada Gubernur Bali sebanyak 25 orang.
Dan tidak tanggung-tanggung, GDS diganjar dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara dan pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara dan atau denda maksimal 100 juta. Rupiah. Hal tersebut tentu berlawanan dengan pernyataan dari Mendagri agar tidak mempidanakan pelanggar PSBB dan hanya diberikan sanksi sosial. Menurut Tito Karnavian, pelanggar PSBB tidak efektif jika diberikan sanksi pidana. Di tengah pandemi yang memprihatinkan, sanksi tersebut bisa menimbulkan masalah baru. Untuk itu, aturan sanksi sosial lebih efektif untuk diterapkan seperti halnya membersihkan lingkungan di sekitarnya, push up ataupun lari keliling yang mungkin bisa diterapkan oleh Pemda setempat. Untuk itu, diharapkan aturan tersebut segera dibuat oleh Pemda setempat agar pelanggar PSBB tidak masuk ranah pidana. Seiring sejalan dengan perintah Mendagri, DKI Jakarta yang telah mendapatkan izin untuk penerapan PSBB sendiri melakukan sanksi push up kepada warga yang melanggar dari PSBB tersebut. Himbauan yang bersifat ajakan dan tidak pernah diajukannya Buleleng ataupun Provinsi Bali dalam pembatasan sosial berskala besar seolah-olah melemahkan daripada perkara pidana yang ditimpakan kepada tersangka kasus Ngaben Desa Sudaji. Apalagi ditambah dengan pengharapan daripada Mendagri Tito Karnavian yang hanya memberikan hukuman push up kepada pelanggar yang telah disetujui daripada pembatasan sosial berskala besarnya. Begitu juga dilengkapi dengan pernyataan permintaan maaf daripada keluarga besar dan atas pribadi tersangka dari kasus Ngaben Sudaci ini telah beredar di seluruh media sosial. Berikut cuplikannya. Swastiastu. Atas nama pribadi dan keluarga besar Dadio Kubayan Desa Sudaci, Titiang Gede Suwardano menyampaikan permohonan maaf kepada Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 baik dari tingkat pusat hingga tingkat desa serta seluruh masyarakat Bali atas kekeliruan yang telah kami lakukan pada pelaksanaan upacara Ngaben Radio Kubayan di tengah pandemik COVID-19 saat ini. Kami menyadari apa yang dilaksanakan telah menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat. Semoga kekeliruan yang kami lakukan bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Khusus kepada Polres Buleleng, kami menyampaikan rasa terima kasih atas respon cepatnya dalam mengambil langkah sehingga kami cepat sadar akan kekeliruan kami. Kami berharap ada kebijakan yang bisa diambil guna meringankan sanksi yang kami terima. Demikian permohonan maaf ini kami sampaikan secara terbuka seiring ucapan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.
Dengan hormat kepada Bapak Gubernur Bali dan juga rangkaian petugas yang terkait, sekali lagi, rangkaian video ini tidak ada dipolitisir sebab saya bukanlah berasal dari partai politik. Tidak ada unsur yang didramatisir sebab saya bukanlah pemain drama. Murni, hal ini saya lakukan agar kisruh yang seharusnya bisa diselesaikan di pemerintah Provinsi Bali ini tidak menjalar lebih jauh dan lanjut ke Komnas HAM tentunya. Besar harapan saya sebagai seorang kreator video mengharapkan kondisi tetap kondusif di tengah pandemi COVID-19 yang menimpa wilayah Bali. Akhir kata, saya kreator video, Juru Tapakan Selopi Omnivora. Sampai jumpa.